Ketua Jurulatih Skuad Projek Khas Lelaki Kebangsaan, Wallace Tan menjelaskan peluang Malaysia menjadi tuan rumah Piala Dunia Remaja 2023 bakal memberi impak positif kepada pembangunan sukan hoki negara. Menurut Wallace, kejohanan ini juga merupakan satu penghormatan besar buat negara kerana ia mampu menjadi platform bagi melahirkan lebih ramai pelapis baru pada masa depan. Jelas Wallace, saingan kompetitif dalam Piala Dunia Remaja ini bakal menyajikan aksi pemain-pemain antarabangsa yang berpotensi menjadi bintang bertaraf dunia suatu masa nanti. Justeru impaknya dilihat mampu memupuk minat para remaja di negara ini untuk menceburi sukan hoki. Kejohanan remaja ini lebih pada remaja kan, jadi dia akan menimbulkan minat dari golongan di sekolah, di kelab, di universiti dan semualah yang mereka akan dapat banyak belajar kerana pemain-pemain ini adalah lebih kurang umur mereka kan. Jadi ini memang akan menggalakkan mereka untuk bermain hoki. Pada 2 Julai lalu, Persekutuan Hoki Antarabangsa mengumumkan Malaysia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia Remaja 2023. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah adalah pada tahun 2009 yang diadakan secara bersama dengan Singapura selain pada tahun 1982 dan 1989.